1 diriku Science kelas 1. Halo anak-anak, dalam pembelajaran Science kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh. Nah, Tuhan memberi kita tubuh yang sehat dan kuat. Kita harus tahu apa saja bagian-bagian tubuh kita. Yuk kita belajar. Halo adik-adik. Kali ini kita akan mengenal bagian dari tubuh. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Mari kita mulai. Rambut. Alis. Telinga, mata, hidung, mulut, kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya adik-adik. Dada, perut, lengan, tangan. Sekarang bagian bawah tubuh nih adik-adik, tetap diperhatikan ya. Lutut, kaki, telapak kaki, jari kaki. Setelah tahu bagian-bagian tubuh kita, yuk kita belajar apa saja kegunaan bagian tubuh kita. Kita bisa berdiri, berjalan, dan juga berlari dengan tubuh kita. Nah, kita juga bisa berolahraga, bertepuk tangan, dan juga melambaikan tangan dengan tubuh kita. Kita bisa menari dan juga bermain dengan teman karena kita memiliki tubuh yang sehat. Nah, itu. Wah, banyak ya kegunaan anggota tubuh kita. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita menganugerahkan tubuh yang sehat bagi kita semua. Sekian pembelajaran sains hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.